Permainannya gini. Permainannya pemburu penebang kebakaran. PPK, pemburu penebang kebakaran. Cara bermainnya begini. Kalau saya bilang kebakaran, nah, kamu nyari temanmu sampai dapat 3 orang. Jadi berkelompok jadi 3. Kalau saya bilang kebakaran, putra sendiri, putri sendiri. Bisa dimengerti? Oke, coba kita mulai aja. Kebakaran. Nah, hari 3. Ada yang belum dapat? Saya dapat. Ada yang belum dapat, berarti pas semuanya. Kalau yang putri ada yang enggak dapat? Siapa? Enggak apa-apa enggak dapat, enggak apa-apa diam aja. Cuma 2 orang, 1 orang. Yang enggak dapat siapa coba tunjuk tangan? Ya, enggak apa-apa. Nah, sekarang saya bilang lagi. Kalau saya bilang kebakaran lagi, kamu cari lagi tapi bukan teman yang sama. Kebakaran. Lagi. Yang enggak dapat tadi itu cari kebakaran. Oke, sudah. Agak kesal dong, agak kesal jadi enggak rapat banget. Sudah dapat 3. Oke, sudah dapat yang ketiga. Oke, sekarang tentukan satu jadi musang. Jadi musang siapapun boleh. Nah, kalau sudah ketemu satu orang musang, yang lainnya jadi pohon. Pohon sudah. Ini agak munduran dan biar lega. Jangan. Sudah. Oke. Sekarang pohonnya. 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 Musangnya di tengah. Semua musang di dalam. Deket aja gak apa-apa, guys. Semua musang di dalam sudah. Sudah di dalam. Sudah di dalam. Nah, Halo. Ya, gak dapet yang putri mana? Ya, kamu diam aja, kamu nanti bisa. Kalau Pak Guru bilang pemburu, kalau saya bilang pemburu, musangnya pindah ke pohon yang lain. Jadi yang dua itu jadi pohon. Kalau saya bilang pemburu, musangnya pergi pindah ke pohon yang lain, saling bertukar. Bisa dimengerti? Oke, pemburu. Oke, sudah. Sekarang kalau saya bilang penebang, musangnya diam nunduk jongkok. Musang, kalau saya bilang penebang, musangnya jongkok, pohonnya pindah tempat nyari musang. Gak usah dengan yang pasangan tadi, gak apa-apa, boleh cari pasangan lain. Paham gak? Coba penebang. Makanya jangan rapat-rapat begini jadi gak bingung. Siapa yang belum dapat musang? Hey, Lukman, makanya jawab. Jadi ketahuan kalau begini ya gak ketahuan.
Oke, kalau sudah ketemu ya berdiri lagi. Bapak pengusaha. Bangga. Coba saya ulang lagi. Pemburu. Si Indri gimana Indri? Pemburu malah diem. Pemburu itu kamu kabur. Lagi-lagi dengerin. Pemburu. Ini memang banget mundur. Jangan tabrakan, jangan tabrakan. Jangan tabrakan nanti. Pemburu. Harusnya lebih dua tuh seru. Mana bang? Ganti orang, ganti orang. Hei, dengerin nih. Kalau Jonah ngapain Jonah? Itu Haikal itu. Jadi, lah itu. Kalau saya bilang penebang, tangannya dilepas kamu, jangan gandengan nyari musang. Penebang, lepas kamu, cari yang lain. Pindah. Kamu yang pindah. Lakukan muta itu. Oke. Zafir tuh belum dapat. Ini pasti ada kesalahan nih. Kamu pohon apa musang? Nah, kamu apa? Musang apa pohon? Diam situ di bawah. Oh, dia aja yang nyuruh gitu ya. Ya kamu mah jawab kan. Nah. Pemburu. Penebang. Kebakaran nyari tiga. Kebakaran lagi. Musangnya tentuin musangnya. Pemburu. Yang putri di syuting ya. Pasti ada yang masalah nih. Ayo. Terutama anak laki-laki susah. Pemburu. Penebang. Dibilangin kalau penebang itu jangan gandengan, dilepas tangannya, ganti pohon yang lain. Kalau gandengan, ayo cepet. Penebang.
Putri, kamu usang apa kok? Usang kan diam aja. Apa kamu terputar? Mana bang? Tamboro. Oke, semuanya kembali ke rumah masing-masing.